Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama saya Abdi Riasandi di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket lagi ya teman-teman. Ini dia paketnya. Paket ini dari WD Diecast ini teman-teman ya. WD Diecast Sukun Kota Malang, Jawa Timur. Nah, ini kalau dilihat paketnya ini sangat aman ya, karena dibungkus oleh lakban warna coklat ini, terbungkus rapi. Oke, enggak usah menunggu lama lagi teman-teman. Kita buka saja apa yang ada di dalam kotak ini ya. Kita barbar aja bukanya. Oke, oke. Lagi ya, kita buka lagi ya. Jadi ini kotaknya masih bagus. Ini dari pengirimannya juga sangat aman ya. Kita lihat apa sih yang ada dalamnya. Kita buka lagi teman-teman. Kita buka lagi. Iya. Oke, sepertinya ini adalah Hot Wheels blister ya. Oke, ini dia isinya. Nah, ini isinya teman-teman. Terus mana lagi? Ada apa lagi dalam sini? Oke, nggak ada lagi ya isinya teman-teman ya. Kita yang lainnya kita singkirkan aja. Oke teman-teman, jadi ini dia adalah Hot Wheels Lamborghini Aventador G dari serisnya Zamak ya, 017 ya Zamak. Jadi ini masih blisteran ya, ini bukan lus, dan ini juga nggak akan saya lus teman-teman, kecuali nanti saya dapat lusannya ya, itu akan saya koleksi. Tapi kalau udah blister gini sayang untuk kita lus, karena untuk Hot Wheels Lamborghini Aventador G Zamak ini harganya juga lumayan cukup ya, lumayan cukup lumayan lah gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pecinta Lamborghini, item ini wajib teman-teman miliki. Oke, kita lihat dari luar bungkusan aja ya. Jadi ini dia series Zamak. Kalau series Zamak itu adalah seriesnya bawaan tanpa cat dan tanpa tanpo ya. Jadi ini langsung keluar dari pabrik, nggak diwarnai. Oh, tapi ada di sini tamponya sedikit ya, seperti logo Lamborghini di bagian depan sini teman-teman. Bagian depan sini lampunya pun ada juga list catnya. Nah, di sini ada catnya juga warna hitam di bagian sisi sebelah kanan dan juga kiri. Oke, untuk ban ini masih ban plastik ya teman-teman ya, karena bukan dari seriesnya premium, jadi bukan ban karet. Di bagian bawah, nah seperti teman-teman bisa lihat, ini Made in Malaysia 2013 Mattel Lamborghini Aventador G. Oke, jadi untuk kartnya ya, ini adalah kart luar. Kart luar ada guaranteed for life. Jadi ini bukan keluaran Indonesia ya. Kalau keluaran Indonesia dia ada logo SNI-nya. SNI-nya ini kalau di kart ini tidak ada. Jadi ini kalau bisa dibilang sangat-sangat lumayan, ya lumayan cakep lah gitu ya, untuk kita koleksi teman-teman. Oke, langsung saja kita review di meja putar ya. Baik teman-teman, ini dia adalah Hot Wheels-nya, Hot Wheels Lamborghini Aventador G versi Zamak teman-teman. Jadi ini akan melengkapi koleksian saya ya, bersama dengan Lamborghini-Lamborghini yang ada di belakang rak ini, yang udah pernah saya review sebelumnya ya. Jadi ini adalah the first time untuk saya Hot Wheels Lamborghini Aventador G Zamak ya, baru kita punya satu. Oke teman-teman, ini akan menjadi koleksian saya, dan untuk para diecaster juga, untuk item ini masih sangat-sangat terjangkau, dan juga teman-teman untuk kolektor Lamborghini harus punya ya, harus punya item ini kalau memang benar-benar pecinta Lamborghini seperti saya. Oke, cukup video ini sampai di sini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, karena berkat subscribe dari teman-teman saya akan lebih semangat lagi dalam membuat video unboxing Hot Wheels atau diecast dan review Hot Wheels yang kita tentunya yaitu Lamborghini, dan nggak menutup kemungkinan nanti saya akan review Hot Wheels di luar Lamborghini ya teman-teman ya. See you on the next video. Salam diecaster.